Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ingkang kala hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustadzah, wabil khusus keluarga besar mempelai pria keluarga besar mempelai istri yang berbahagia hadirin para undangan ingkang kula hormati wabil khusus yang terhormat al mukarrom Bapak Kiai Abdul Qadir dari Kabupaten Indramayu hadirin para undangan yang berbahagia Kami selaku pembawa acara sebelum menyampaikan susunan mata acara pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita panjatkan puji syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam ini Alhamdulillah kita semua dapat menghadiri acara pengajian umum Dalam rangka walimatul urus Ananda Afiliani dengan Ananda Wasrikin. Mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah kita menghadiri acara pengajian ini tidak ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Harapan kami mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tergolong umatnya benjang akhir mendapat syafaatul utmah Amin amin mujibassailin. Hadirin para undangan yang berbahagia untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan ini. Acara pertama yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Masuri. Dan acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan atas nama Sohibul Hajah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Mabnun. Dan yang keempat acara inti yaitu acara mauidhatul hasanah yang akan diisi langsung oleh Al Mukarrom Bapak Kiai Abdul Qadir dari Kabupaten Indramayu. Dan acara yang kelima yaitu penutup doa. Hadirin hadirat para undangan yang berbahagia. Mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama ala hadih niyahu ala kulli niatin salihah thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Terima kasih dengan bacaan umul kitab tadi. Mudah-mudahan acara demi acara pada kesempatan yang berbahagia ini berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Masuri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum.

we well, me ان في <applause> 文明。 what in 林。 分。 And uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم kalesan wong setitik titik jadi anak kanjeng nabi disebut arah negah meneng baik wis alhamdulillah jadi jare kanjeng nabi sing sapane wong kang asmane disebut-sebut toli sampeane ora gelem jawab Gunku arane medit wong kang medit-mediteng wong Aja maning dijaluki sodako sedekah duite padu ngucapna Allahumma sholli wa sallim wa gelem. Spinda mali wa qalan shallallahu sallallahu alaihi wasallama annika husun nadi faman rohiba'an an sunnati falaisa minni amma ba'd ba Hadrotil Mukarromun, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, bini sepuh, wabil khusus. Syekhinal Al Mukarrom, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah, Sampun Rawu, Dumadeng, Riani pun, Sohibul Hajat. Kang kau hormati para bapak, para ibu, Hadirin, wal hadirat, ganggaulah hormati pemegang sound system, lamun beli dihormati, dicilikin, gue suarai, Khawatir gulai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bertafakur bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kula lan sampean kabeh saged menghadiri acara wali matul arus atau nabi wali matul ursi ananda afiliani ananda Ananda Adinda Afiliani dengan Ananda Wasrikin yang pada malam hari ini Kula karo sampean KB saged menghadiri acara Walimatul Ursi mudah-mudahan Kula karo sampean KB dipun paringi kesehatan kewarasan lan kelawan menghadiri pengajian tambah ilmune manfaat ilmune barokah ilmune walaupun ngaji wisbar bakal wis tolibub bubar ngaji ngaji ping Ngajiye ngaji ngaji gob, walaupun ngaji gula karo sampean ngantuk tetap oli pahala sing gusti Allah solawat ugi salam mugi mugi akaduraken jungjungan alam jungjungan gula karo sampean kabeh Gimaniko kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Uga kepada sahabatnya Tabi'in tabi'in wa tabi'in Mudah-mudahan muda mudah gula karo sampian kabeh Sehingga gula karo sampian kabeh Diaku dadi umatnya kanjeng Nabi Lan mudah-mudahan bencang datang ila yaumil kiamah Angsal syafaatipun kanjeng Nabi Allahumma amin Ya Rabbal para bapak, para ibu, poro hadirin Rahimakumullah Kula mewakili sohibul hajat Bapak Tasmina Ibu Kairo stunggil nyuwun ziyadah doa. Mudah-mudahan Adinda Filiani dan Wasrikin sampun dipun nikahaken. Mudah-mudahan Perjodohannya panjang. Dan mudah-mudahan dari keluarga Kang Sakina Mawaddah Warohmah. Dan diberikan keturunan-keturunan soleh dan solihah. Dan yang terakhir mudah-mudahan diberikan jodoh sampai tekaning wafate aja tekaning tuane kira-kira wong loro ini ku jodohane sampai tekaning mati ora ganti-ganti ora milih-milih ora firok-firok lah Allahumma amin ya rabbal Kaping kali kula ngaturaken matur kesuwun sangat. Dumateng keluarga tangga batu rakyat sedulur ingkang sampun sumbang siaken tenagane, pikirane, harta bendane kangge terlaksanane acara walimatul ursi Adinda Afiliani kalian wasrikit Kula boten sakit nyukani napa-napa Hanya ucapan jazakumullah khairul jaza Allah yang membalas segala perbuatan sampian KB atas atas terlaksanane acara walimatul ursi sebab walimatul ursi niki atau nabi walimatul arus niki diriyahakan cuman sepisan mana-manane tak ora yawi sepisan baik kawine gamung sepi sepisan aja pinndoping telu lirik dia kayak dene wong sunat cukup sepisan ora mindho ora Ming anakable wong Tegar jati sing sunadendo laka mung sepisan baik Kapok, beli sejen kaya wong wadon wong wadon si kapok kapok angger brojol mani. wih aja kang aja kita aja meteng maning wih lara bisa tahun maning brojol mani. lu wong lanang sunat lara ya mung sepisan wis kapok lamu diketok maning ya lah Dawis mung munge. Dados kula mewakili keluarga besar Bapak Tasmina, Ibu Khairo, lan ngaturakan jaza kumullo aksanal jaza atas atas kehadirannya sampeyan KB kanggeng rongokna pengawasan. Insya Allah al mukarrom, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Bade nyampeaken masalah pernikahan. Sebab nikah-niku ibadah kang sakral, ibadah kang luar biasa, mengikuti sunnah ikan jeng nabi. Di antara ikan jeng nabi ingin menikah nikah, ulanek an nikah husun faman rohiba an sunnati, falai ini nikah niku setengah saking sunai kanjeng nabi sing sapane wong kang seumure blilok kawin blilok nikah maka jare kanjeng nabi falai samini wong mau beli diakui melu sunai kanjeng nabi mulane wong iku pada buru-buru kawin setengah saking tanda-tanda kekuasaan Allah inggi meniko wa min ayatihi an kholakolakum min afusikum azwaja gusti Allah ndadekaken kula karo sampian KB alam dunia niki jododohan azwaja pasang-pasangan anak lanang anak wadon anak awan anak bengi anak esuk anak sore anak langit anak Bumi. Ana lanang, ana wadon. Wis ana aduwe. Barang daman seniki kaken lewa. Wong lanang kawinan karo wong. Lanang wong wadon kawinan karo wong. Priwen kwekun. Lanang karo lanang yang kwek anggar bae ngaldina. Dibeli kena. arane blencong lanang karo wong wadon wong lanang pengen di wong wadur arane blencong lamun mati sampean wong lanang ndak seni ngarep tani gurika lanang wadon lah bakal banci beli 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 kuliah konon malang sebab beda dewek wong diarani lanang beli gelem diarani wadon ya beli gelem kaya dipikule ajang lempeng malang ngebagi sebab lanang duduk, wadon diarani lanang ora gelem diarani wadon wong duduk wadon jadi kira-kira pasang-pasangan kang bagus wong wadon milih wong lanang wong lanang milih wong wadon jadi nikulah gula-gula karo sampean kabeh ikutilah sunnah sunnahnya kanjeng nabi sehingga kula karo sampean kabe insya Allah diakui dari umat kanjeng nabi di yang ya niku nikah nikah kaya dene saudari afiliani kalian wasrikin niku mengikuti sunnah sunnah rasul para bapak para ibu hadirin wal hadirat ya Allah wa yakum cuman sementan saking gula mewakili keluarga besar uh, hajat ngaturakan jaza kumullah aksanal jaza atas partisipasi ya sampean KB kangge terlaksanane acara wali matul Orsi lan para alhamdulillah para bapak para ibu ingkang sampun rawu datang diri kii mudah-mudahan angsal pahala saking Allah subhanahu wa ta'ala tiap langkai sampean kabeh dihitung kebagusan sepuluh kebagusan Allahumma amin ya robbal barang anu sampean umay sing wetan pirang langkah apa maning sing tanjakan num numpake minigar ditunge beli langkahan maning tapi tetesan bensin kang dihitung ningkukan ning malaikat yaniku setiap tetes bensinnya sampian KB tiap tetes dihitung sepuluh kebagusan Allahumma amin ya rabbal alamin wong lanang sih ndak konong goni umah bukan tanah malik wong wadon baik sih akeh. mangga korsia nih ngarepe di kepeki di dodoki bari ketilangan akeh. sementara saking gula kerugalah masalah warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته